memeriahkan tahun baru Imlek 2575 Gongzili. Sekolah Kristen Karam Kudus Ambon menggelar karnaval mengelilingi ruas jalan di kota Ambon, Maluku. Karnaval Imlek melibatkan peserta didik serta orang tua murid. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan kreativitas anak, serta menghargai dan menghormati keberagaman di kota Ambon. Karnaval ini juga menampilkan tarian barongsai dan konvoi 120 becak. Pelaksana karnaval bilang sebanyak 800 siswa, guru, pegawai sekolah, dan pengurus gereja Karam Kudus terlibat dalam kegiatan kali ini. Di dalam kegiatan ini kita ada satu kesatuan, gitu ya, kebersamaan. Bahkan Ambon ini suatu kota yang berbagai macam bukti, gitu ya, ada di sini. Salah satunya orang-orang Tionghoa